Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada kali ini saya ingin berkongsi satu perkara bagi anda yang bermasalah. Dan sekarang ni ramai orang yang nak buat kelas secara atas talian online, tapi dia nak kontrol tu dengan menggunakan satu PC, dia ada masalah. Jadi dia terpaksa pakai dua monitor. Tapi ada orang yang tak boleh nak macam tak tahu macam mana cara nak jadikan satu komputer tu pada dua komputer. Bagi yang gunakan laptop tak ada masalah. Yang gunakan laptop tak ada masalah, tapi yang gunakan desktop nanti saya tunjuk macam mana. Okey, jom kita saksikan. Okey, baiklah, kalau anda lihat di sini saya menggunakan desktop tapi saya boleh buat dua skrin. Dua skrin macam mana cara dia kan . Okay, kalau laptop tak ada masalah. Laptop dia ada VGA sini dan HDMI kan, HDMI. Jadi kita boleh sambung pada satu lagi monitor dan kita set ke dia sebagai extend ataupun duplicate. Biasanya untuk dua komputer macam ni kita extend lah, sebab tu satu lagi kita nak tengok apa yang berlaku dan satu lagi kita nak buat kerja. Okay, kita tengok lah seterusnya. Bagi orang yang desktop dia ataupun komputer meja ya, desktop macam ni yang menggunakan GPU ataupun grafik card, tak ada masalah. Memang dia ada siap dah. Ada dua port, iaitu satu HDMI, satu VGA port, kemudian apa DVI ni. Biasanya inilah dia guna DVI ni lah, dia pecah dua lagi untuk dapatkan dua monitor. Tapi saya punya desktop ni dia grafik card memang dah terpasang siap dalam ni. Dia built in siap-siap. Jadi dia saya bukan pakai grafik card yang GPU yang macam ni. Pakai grafik card biasa saja. Grafik card macam mana nanti saya tunjuk . Okey, tengok desktop saya menggunakan grafik card iaitu Intel HD Graphic 530. Memang dia built in siap-siap situ grafik card dia. Okey, sekarang cuba anda lihat betul. Ini saya punya VGA untuk display VGA, yang ini HDMI. Jadi saya ada dua port kan. Selalunya desktop dia ada satu saja, dia pakai VGA saja. Jadi oleh kerana ini ada siap pasang grafik kat dalam tu, dia ada satu lagi kita boleh pakai dua, satu HDMI, satu lagi VGA, dua sekali. Jadi saya boleh pakai dua monitor. Satu monitor saya pakai monitor yang HDMI punya kan, satu monitor yang pakai VGA punya. Jadi bagi yang tak ada monitor yang HDMI, boleh gunakan alat ni, iaitu daripada VGA ke HDMI kan. Okay, ini VGA ke HDMI. Saya ada satu lagi, satu lagi. Okey, yang ini maksudnya dekat laptop tu, desktop komputer tuan-tuan tu, yang port HDMI ni. Oleh kerana monitor yang dekat rumah tu ia VGA sahaja, jadi pakai yang ni. Yang ni masukkan kepada desktop, jadi sambung sini HDMI female kan, HDMI. So jadi tak perlulah beli satu lagi monitor yang pakai HDMI punya kan. Ada monitor lama yang VGA boleh pakai, beli alat ni je. Dia convert daripada HDMI ke VGA. Okey, so bila saya dah pasang, jadi saya nampak mouse saya ni dekat sini. Saya boleh tarik pergi ke sini. Okey, jadi saya tarik ke masuk ke sebelah sini. Jadi saya boleh kontrol sebelah sini. Nampak? Saya boleh kecilkan ni, saya boleh kontrol sebelah sini. Kan? Saya boleh tutup sini. Boleh tutup terus dan dia kosong tu saya boleh pergi sebelah sini dan saya boleh tutup sebelah sini lah. Maksudnya apa yang saya buka sini? Apa yang saya buka sini? Apa yang saya buka di sini tu kita boleh bawa pergi ke sebelah kiri saya kan. Jadi saya buka sebelah kiri saya. Kalau saya buka PowerPoint pun, saya buka PowerPoint sebelah sini dan saya kecilkan dia, saya tarik dia masuk sebelah sini. Okay, jadi saya macam tu lah. Yang ni kita untuk boleh tayangkan dia. Okay, saya buat lagi sekali, saya kecilkan, tolak ke sini. Okay, alright, dan buka new. Okay, saya boleh buat kerja sini pak. Baiklah, ada satu lagi yang kita boleh gunakan, iaitu USB to VGA. USB to VGA, iaitu ini kabelnya. Dia USB 3.0, warna biru. Tengok warna biru. Dan ini male.
VGA yang main. Terus masuk kepada monitor yang VGA monitor lah. Pakai VGA kan. Ini USB. Okay, kita cuba. Dia bagi ada satu driver. Ada satu driver untuk kita install. Okay. USB. USB to USB 3.0 to VGA. Tak mahal sangat. Kan? Tapi murah aja. Okay, kita cuba tengok. Jadi tak? Ha, kita nak jadikan dia dua monitor dengan menggunakan USB. Sebab dekat belakang tu kita tak ada HDMI, ada VGA saja. Jadi kita cuba yang USB ni. Okey, kita cuba tengok ah. Baiklah, okey, sekarang saya tengah install yang USB kabel tadi, USB daripada USB ke VGA punya monitor. Saya masuk USB depan ni dan ni nampak kabel dia. Dan kepada VGA USB 3.0, tengok dia dah berjaya dah install, dah habis, klik finish. Ok, cuba tengok, dah ada gambar sini, nampak? Ok, macam tadi juga, iaitu kita boleh tolak dia ke sebelah, nampak? Nampak? Kita boleh gunakan dua juga monitor dengan menggunakan ini USB to VGA. Carilah dekat Shopee, type itu USB to VGA, USB 3.0. Tak percaya tengok ni kabel. Ni kabel hitam ni. Saya masuk USB kat depan ni 3.0 warna biru. Dan ni wire dia hitam ni. Dan ini monitor dia. Masuk VGA sini. Okey, ni wire. Alright. Okay, so jadi maksudnya kalau tuan-tuan anda semua desktop tapi ada satu saja port iaitu VGA, tak ada HDMI tak ada kan, jadi boleh guna ini iaitu USB to VGA. Maksudnya monitor tadi mesti monitor yang VGA punya monitor, dua monitor. Okey, dan itu saja. Okey, jadi itu saja perkongsian saya pada kali ini. Dah dapat membantu bagi anda yang ada masalah nak jadikan satu desktop dua monitor. Lagi yang pakai laptop tak ada masalah kan. Dia carilah laptop yang HDMI, cari kabel HDMI. Kalau monitor yang dia pakai tu dia tak boleh guna HDMI, beli alat ni untuk convert daripada HDMI ke VGA. Tak ada mahal sangat, berapa ringgit je, RM10 je. Okey, so harap dapat membantu. Jangan lupa seperti biasa tolong like video ini, share pada jika yang bermanfaat, dan jangan lupa seperti biasa subscribe channel saya Pak Malau. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye bye.